Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, guys, Cak Mujib. Terima kasih sudah ngeklik video ini. Jangan lupa untuk like, share, komen, dan subscribe serta nyalakan loncengnya, guys. Terima kasih saya ucapkan buat teman-teman semua yang sudah dukung channel ini sampai sekarang. Dan alhamdulillah teman-teman, kita sudah mencapai 80.000 subscriber. Semoga tahun ini bisa sampai 100.000 subscriber ya, dengan dukungan teman-teman dan juga support teman-teman. Nah, jangan lupa juga untuk di-share video-video saya ke Facebook, Twitter, ya Instagram dan lain sebagainya, agar supaya lebih ramai lagi orang yang tahu tentang channel ini. Oke, nah di sini ada sebuah requestan daripada teman-teman sekalian yang ada di Instagram. Di sini dari FS Channel. Banyak sekali akhir-akhir ini yang meminta saya untuk mereaction dari FS Channel ini. Jadi di sini ada sebuah video borong semua. Jemput-jemput Pak Mail hanya 10 sen sebiji. Oke, jemput-jemput. Apa tuh jemput-jemput ya? Oke, langsung saja, ini episode 1, berarti ada episode 2-nya, teman-teman. Langsung kita tengok dulu episode yang pertama ini. Let's go. Oke. Sebiji 10 sen. Saya berada di Kampung Melayu Keluang, Johor. Keluang, Johor. Hari ni Wan tak ada, tapi saya ditemani oleh beberapa rakan lain. Oke, yang belah sini Syafiq. Gratis, guys. Belakang ni Isma. Okey, mereka ni menjadi kekuatan saya lah untuk kita pergi mencari peniaga kecil. Assalamualaikum. Assalamualaikum, Haji. Pak cik nama apa, Haji? Pak Mail. Pak Mail. Pak Mail. Apa pak cik panggil jemput-jemput? Ni jemput-jemput. Macam mana kira dia, Haji? Kira dia macam mana? Satu biji 10 sen. Boleh tengok sikit, Haji? Boleh. Petik aje. Ya. Udang, ikan, sayur, nasi. Udang, ikan, sayur, nasi. Oke, okay. Oh, gorengan berarti ya. Nenas, nangka, jagung. Oh, susu. Ya. Niaga daripada pukul berapa, Cik? Semalam lagi dah pukul 3.30, 4. 3.30, 4 baru start lah. Okay. Umurnya berapa, Cik? Bulan 12, 73. Allah, 73 guys, 73 tahun masih bekerja dan masih sehat macam ni. Tebar senyum, masya Allah. Sebiji 10 sen je, Allah kerim. Weh, banyaklah pahala ni, masya Allah. Okay. Saya tak tahulah nak cakap apa, sebab usia 70 ke atas tu adalah usia emas tau. Allah bagi hadiah. Wow, masya Allah, sehat lagi. Kuat lagi ni. Alhamdulillah. Kesihatannya okey lagi lah. Alhamdulillah. Dah tinggi, tak ada ketim manis, tak ada jantung, tak ada. Bulan puasa percuma aja. Bulan puasa percuma. Bulan puasa percuma. Tak ada ketim. Oh, murah rezeki pakcik ni kalau bagi orang makan percuma, pakcik. Ya. Maksudnya memang cukup-cukup makan pakcik lah. Bila kita suka. Guys, bulan puasa percuma, guys. Orang semua bisnis itu kan pengennya untung gitu. Lah ini buntung gitu kan. Ceritanya kan begitu kalau di dunia. Tapi masya Allah, semoga Allah sudah membangunkan istana di dalam surganya berkat ya sedekahnya mereka, berkat sedekahnya beliau ini. Oke, okay? Masya Allah. Suka-suka. Dah semua anak-anak dah bagi meja. Anak-anak berapa orang, Haji? Anak 12. Oh, ramai. Wuih, 12 anak. Ni apa bajet ni? Yang ini jenis kasus betik. Betik? Yang ni betik? Betik. Okey, betik tak apa? Bikin susu. Buah naga, naka, nanas, jagung, kasur. Okey. Dalam dia ada buah? Buah betik dah. Buah betik. Tak kena kot, eh. Betik tak apa? Bikin susu. Tengok dalam dia, eh. Tembikai. Ada buah. Ini buah ada buah ni. Ni buah-buah, nampak? Oh, ada buah. Nangka, naga, nenas, jagung. Ada nasi, ada sayur, tahu, ada tahu. Okey. Ini nasi, eh. Rasa buah naga tu? Ada nangka, eh. Memang padu. Oh. So, sedap mesti. Memang padu, eh. Selamat Rahim. Wah. Rasa dia memang... Penasaran. Marvelous. Bablas. Kalau datang Keluang, tak rasa Pak Mail punya jemput-jemput, tak komplit lah. Tak lengkap lah. Macam tak datang Keluang lah, kan? Macam tak datang Keluang lah. Wow. Tapi orang makan untung besar. Kan? Kira pakcik ni berniaga sambil bersedekah lah. Agak-agak berapa banyak biji pakcik boleh jual? Dia kurang 2,000 biji. Oh, iya ke?
Kita dah rasa pakcik punya jemput-jemput semua dah. Boleh tak kalau yang semua baler ni kami nak beli semua? Ha? Siapa yang datang kita bagi free je, bagi percuma. Boleh pakcik? Yelah. Boleh? Kami tak kisah. Kalau macam tu pakcik boleh goreng je semua. Goreng je lah. Tunggu pakcik ni goreng, ambil je banyak mana pun. Hari ni ada orang bayar. Masya Allah. Bayar. Adik, adik. Bayar. Ambil lebih, bang. Bang, ambil, bang. Hari ni. Allah. Ada orang bayar ni, bang. Kita promote pakcik ni. Ambil je, kak. Dah ada orang bayar, kak. Dah ada orang bayar. Kakak pun selalu beli kat sini. Rumah sedang, kan? Kita tak payah nak ambil satu lagi. Mama Helen, Haji. Pasir. Haji memberi. Haa, dia puasa, kan? Baik dia ni. Masya Allah. Guys, orang baik tu masih hidup, banyak orang suka. Dah meninggal ataupun dah tak ada, maka banyak orang menangis. Betul. Semua kita juga macam tu nantilah. Amin. Dah ada orang bayar dah. Ambil lagi. Okay, sama. Pakcik dengan akak hari ni akak ambil je banyak. Dah ada orang bayar dah. Okey. Komen sikit bang boleh? Oh ini yang terbaik. Komen saya tak ada komen. Ah ini yang terbaik. Komen memang best. Kalau ada jodoh bagi dia jodoh. Kalau ada jodoh bagi jodoh. Ambil lebih lagi. Lebih lagi. Dah ada orang bayar. Tak cukup tu. Ada buat kat bank tu eh. Ah betul. Ayam sikit. Oh dah sampai mana? Saya orang Simpang Renggang. Simpang Renggang. Tapi kita banyak ambil video dekat Lembah Kelang lah. Tambah lagi kak. Masya Allah. Okay. Bye. Pernah beli kat sini pak? Pernah beli. Sedap pak? Alhamdulillah. Sedap eh? Okay. 23 tahun bagi dunia. Ya. Isteri pakcik tu tak ada ke macam mana? Meninggal. Oh meninggal. 23 tahun yang lepas anak pakcik kecil-kecil lagi ya? Allahuakbar. Allah yang maha mengetahui. Macam orang gila segala. Nak kahwin anak ramai kan? Tak nak lah kan. Pernah makan kat sini? Masya Allah. Pernah makan kat sini? Sedap? Selalu. Okay. Terima kasih eh. Pisang tak ada tau. Siapa? Lain kali. Saya datang lagi. Ambil lagi, tunggu je. Ya, okay. Padu lah, sedap. Memang bagi tu saya tinggal lagi. Ah, hujan-hujan sejuk kan. Masya Allah, senang eh. Thank you, thank you. Okay. Jadi paling sedap dengan geluang ni. Betul. Guys, semua suka guys. Eh, kalau ada lagi okay, saya nak lah. Terima kasih bang. Okay, nak tanya, pakcik niaga hari-hari ke macam mana? Hari-hari tak tahu. Pernah beli kat sini tak sebelum ni? Tak. Oh, abang banyak kali beli? Macam mana, komen sikit dia bang? Terbaik. Okay. Makan dulu, jangan tak makan dong. Makan macam? Tak ambil kak, dah ada orang bayar kak. Tak ambil. Apa kena, tak bagi-bagi lah. Apa ya? Okay. Okay bang. Okay bang, terima kasih. Habis tak habis, esok pun balik. Okay, ambil lagi. Ni nak jumpa kat depan lain susah bang. Memang susah bang. Okay. Lagi orang yang buat begini. Yang tak pernah rasa pun ada. Dia menjemput buah naga. Pernah rasa, pernah nampak bang. Buah naga, saya pernah nampak lagi. Buah naga. Okay. Okay, mungkin beza eh. Pastikan dia memang. Jadi kalau kira bayar tak apa, ni sedekap. Alhamdulillah. Terima kasih Bang Wen. Masya Allah. Senang guys. Saya pun yang tengok ni sekarang ni, senang sangat tengok macam ni. Masya Allah, berbagi kebaikan itu memang menyenangkan guys. Jadi kalau kawan-kawan tu sedang mumet ya kan, sedang pening pala, berbagi, maka insya Allah Allah akan datangkan kebahagiaan kepada kawan-kawan sekalian. Betul, itu janji Allah Subhanahu Wa Taala. Yang ni tadi ada orang sumbang dekat saya 100 ni. Siapa yang sumbang yang tu? Adalah orang hamba Allah. Masya Allah. Allah senang. Okey, tadi kita kira-kira semua 200. Allahu akbar, banyaknya. Tak apa, untuk Pak Mail juga. Di Pak Mail bantu. Ada yang nak makan. Tadi ya, alhamdulillah kalau diizinkan Allah Subhanahu Wa Taala, besok kalau kita mai ambilkan duit ni, duit
belikan tepung apa semua sekali tempias juga dia juga. Sebab saya berikan orang. Saya doakan pakcik agar dilimpahkan rezeki. Diberi kesihatan supaya kuat beribadah. Lagi satu, saya nak minta doa pakcik ni. Supaya yang tonton video saya ni pun dilimpahkan rezeki juga, diberi kesihatan. InsyaAllah nanti cemai pergi masjid, nanti cemai selalu pergi masjid. Nanti cemai doakan insyaAllah. Okey, terima kasih pakcik, kami balik dulu je. Minta maaf banyak-banyak. Ini bukan halal. Okey. Kita dah beli jemput-jemput Pak Mael. Jadi memang sedap, orang boleh cuba rasa. Lokasi ada dekat komen. Dan boleh cuba support dia lah, pakcik yang suka bersedekah sambil berniaga. Terima kasih juga kepada dua rakan saya yang membantu saya buat video ni lah. Okay. Alright guys, alright guys, dah selesai. Memang terbaik FF channel, memang terbaik, terbaik, the best. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jemput-jemput Pakcik Mail 10 sen sebiji, berniaga sambil bersedekah. Yeah, Masya Allah. 70 tahun ke atas, 73 ya kalau tak silap. 73 tahun guys, sihat, segar, berniaga, yeah, bekerja. Kita yang muda-muda lagi ni, aduh, kadang bermalas-malasan nak bekerja. Astaghfirullah. Anak dua belah, kita yang anak dua, anak tiga, anak empat. Macam mana peningnya dua belah anak dia orang sendiri. Allahu Akbar. Ya, yeah, itulah Allah Subhanahu Wa Taala memberikan semua kepada kita. Karena Allah Subhanahu Wa Taala tu tahu kemampuan daripada kita. Kalau kita tak mampu, maka Allah tak akan bagi apa-apa pun kepada kita. Tapi kalau Allah Subhanahu Wa Taala dah memberikan sesuatu kepada kita, itu tandanya kita mampu. Maka daripada itu, tetaplah bersyukur, tetaplah mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tiada kekuatan kecuali kekuatan milik Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tidak akan hidup di dunia kecuali kehendak Allah Subhanahu Wa Taala, dan kita tidak akan boleh berjalan, bercakap, ya, mengerjakan sesuatu aktivitas kecuali dengan izin Allah dan kekuatan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita hidup di dunia sementara. Dan makcik ni mengajarkan kepada kita untuk senantiasa berbagi kepada sesama agar kelak di akhirat kita juga mendapatkan manfaatnya. Mungkin itu saja video kali ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua, terutama kepada saya. Dan jangan lupa untuk senantiasa berbagi kebaikan dan kebahagiaan. Terima kasih sudah menonton video ini. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.